Sobatku dimana saja berada, seperti biasa sekarang kita akan review nih. Kita baru beli dari Shopee teman-teman ya. Ini Samsung E1272 yang tentunya ini untuk untuk mengenang masa lalu sama istri teman-teman ya. Jadi dulu pernah saya lempar HP kayak gini, jadi untuk mengenang biar bisa kembali dan biar bisa cinta lagi seperti itu. Oke, kita coba review teman-teman ya, kita eksekusi langsung nih biar kita makin cinta, maksud saya ya. Oke, kita eksekusi nih, kita coba buka dulu. Kita pakai polpen ini, masih segel ya, karena ini lebih mantap sih, lebih enak karena bisa dilipat. Dari ini handphone memang sangat kece, meskipun kuno tapi kece ya. Kecenya itu ada di lipatnya, jadi bisa kita lipat dan dia baterainya awet. Dan ini chargernya masih menggunakan yang di bawah type C ya, apa namanya itu, pokoknya yang casan yang agak gepeng, yang tidak rata itu teman-teman ya. Kita coba buka. Oke, ini, oke, kita lihat. Oke, ini dia, pertama kita dapat baterai nih Samsung. Kemudian ada di sini panduannya, buku panduan. Lalu kita dapat charger ya, chargernya pakai ini ya, besar dan kecil di bawah. Lalu handphonenya mana nih, kita coba tulengang dulu ya. Oke, kalau setelah ditulengang ternyata warnanya merah. Wow, saya suka warna merah nih ya. Ini dia tampilannya, kita coba buka. Wow, keren banget ya, saya suka warna merah. Oke, kita buka. Yap, seperti ini ya, jadi keren banget teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli ini, silahkan check out aja ya, sudah saya siapin linknya di deskripsi video. Mumpung lagi promo, mumpung lagi diskonnya, diskon setiap bulan, silahkan digas saja. Link untuk belinya ada di deskripsi video, hanya ratusan ribu doang teman-teman ya, hanya ratusan ribu doang. Dan kita cek di sini, ini dia, kita coba pasangkan baterainya, kita lihat dia untuk sama-sama hidup teman-teman ya. Tapi kalau kata orang dulu kan, kalau kita baru beli HP itu harus kita cas dulu 24 jam. Ah, enggak teman-teman ya, terserah kita sih, mau kita pakai langsung dan enggak juga boleh. Oke, kita coba buka dulu, kita coba buka dulu baterainya dan kita pasangkan ya, kita pasangkan biar dia bisa hidup. Kemarin udah saya beli juga yang warna putih karena saya suka teman-teman ya. Ini saya coba tunjukin nih warna putihnya, dia ada di tas saya teman-teman. Ini dia, oke, saya tunjukin nih. Nah, ini yang putih teman-teman nih. Nah, karena saya suka jadi saya beli lagi. Kalau ini sih untuk, ini sih untuk istri ya, kalau ini sih untuk saya. Nah, kita coba lihat teman-teman nih tampilannya nih. Oke, ini dia modelnya, jadi merah putih gitu ya, keindonesiaan seperti itu. Jadi kita akan merayakan kemerdekaan di dalam rumah keluarga. Oke, sabar itu dia ya, kita coba apa namanya, ini dia mati juga, jadi tampilannya kece juga. Kita coba mau pasang baterainya, ini ada segelnya, kita coba buka. Oke, sorry ya, saya pakai tangan satu, ini tripodnya ketinggalan di sekolah. Kita coba buka. Oke, ini bukanya lebih gampang, kita coba keluarin baterainya terus. Bentar ya, biar teman-teman jelas nih. Nah, ini kartu ya, SIM kartu ya, dua SIM kartunya kita masukin pelan-pelan aja ya. Oke, nah setelah masuk kita coba buka, kita tekan lama. Yaps, wow, ada bunyinya tuh. Wow, keren banget teman-teman ya. Nah, oh, dia pakai bahasa apa nih, ini waktunya ya, nanti aja nih kita lihat nih. Nah, tapi seperti itu nih, tampilan seperti ini ya. Ada menu kontaknya, sini ada menu-menunya, di sini ada permainan juga seperti dulu ya. Permainannya ular-ular nih, permainannya ular-ular. Kita bisa main ular-ular juga, karena dulu saya suka main gini dulu. Yang suka main gini dulu komen dong. Nah, kalau kena dindingnya kita kalah ya, tuh kita kalah. Nah, itu dia teman-teman ya, banyak sekali di sini menu-menu dan permainannya, serta ada radionya juga ya.
yang suka denger radio juga dulu lewat HP gini, silahkan komen juga ya. Oke sahabatku, yang mau beli silahkan, mau lagi promo cek aja di deskripsi video, sudah kami siapin di link deskripsi video ini. Banyak pilihan warna, kece dan tentu makin keren untuk kita bawa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.